Nah, ini nih. Nih, ini baby tulip nih, baby tulip. Lihat baby tulip tuh. Bye bye. What a wonderful world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Keluarga Tulip. Teman-teman, sekarang kita berada di sebuah park ya, namanya Vondel Park di Amsterdam. Apa itu park ya? Park itu sebuah taman kota yang berada di tengah-tengah kota Amsterdam ya. Ini diperuntukkan buat masyarakat sekitar yang ingin bersantai, melepaskan kepenatan di sebuah taman kota ya. Di sini banyak sekali orang-orang yang berdatangan ke park ini, turis-turis dari luar negeri juga. Kemudian kita bersanteria ya bersama piknik, keluarga ya. Piknik. Kemudian apalagi ya Bunda ya? Ya, kita juga bisa sembari piknik atau ngabotran ya bersama keluarga. Jadi ikutin terus teman-teman vlog-vlog Keluarga Tulip ya. Sampai nanti. Ya, oke. Okay. Ya. Lihat terus keseruan kita ya. Yuk ayah, kita yuk, ke sana. Kita ke sana. Ini baby tulip nih, baby tulip. Lihat baby tulip tuh. Bye bye. Nih. Oh, udah cakep. Ada di park katanya teh. Pak, is sudah. Bah. Jadi kalau di Vondel Park ini di Amsterdam bisa santai, bisa bersepeda, bisa berolahraga, bisa juga ngebotram, makan-makan bersama keluarga ya. Baby tulip lagi ngamuk. Gantengnya ya. Bos, baby tulip. Bos. Bos. Iya tuh. Bawa kue nastar, kue lebaran. Karena saya nggak tahu. Tidak lupa ini, kita bawa juga ayam kampung, ayam goreng kampung. Pembekalannya mantap. Ini ada edisi lebaran masih sayur lontong dari Umi Tulip, ya. Dari Umi Tulip. Terus ini ada sambal goreng udang juga chef Umi Tulip. Coba lihat. Terus seperti biasa karbonya ya. Dan ada kue lebarannya. Cisti. Kita cobain ya. Iya, cobain lebarannya. Enak, gurih. Coba nastarnya. Enak. Ini nastarnya. Ini kararin celong nastarnya tuh enak banget, leker, hilep, bener-bener enak bikinan Umi Tulip kue nastarnya, kue lebaran. Nah
ini sayur rebung tuh. Bikin yang kumis unit 3 ya. Nah ini tuh ya, jadi lengkap sudah lebaran Idul Fitri ini di Amsterdam ya. It's makluk, selamat makan. Suasana santai ya. Jadi kita menjelang sore kita makan ya. Jadi seharian tadi keliling di Museum Plain. Sekarang kita berada di park, namanya Vondel Park. Nah bersama keluarga yang lain, kita suasana santai sembari makan kabotram. Jangan lupa sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana dari Chef Umi Tulip? Benar enak. Sambal goreng hati udangnya benar-benar mantap. Coba enak. Ya. Ini ya. Kita cobain ya. Benar-benar enak, cocok banget. Ayam kampung kering ya, digorengnya goreng kering. Kalau bahasa Belandanya itu namanya hardekip. Kita coba dulu ya. Coba. Benar-benar gurih, enak banget, enak. Bumbu rempahnya terasa ya? Enggak. Bumbu rempah-rempahnya juga terasa banget. Pokoknya bumbunya ngepas banget deh. Enak. Kita makan dulu ya teman-teman. Lapar. Nanti lanjut kembali ya. It's makluk. Selamat makan. Selamat makan. Nah, it... Suasana santai ya. Nah ibu-ibu lagi sibuk. Bawa chips kentang. Ada bingkisan hampers, wow! Dari apa namanya, kreasi yang sangat cantik dari Umi Tulip. Buat siapa katanya? Buat best friend ya. Mana ibu best friend-nya? Semuanya best friend. Iya, semuanya best friend sih di sini. Coba ada apa aja ini? Ini semuanya bikinan sendiri loh. Ada kue putri salju, ada kue nastar. Terus dibikin sendiri yang sangat cantik ya, paket C-nya itu dikasih striknya, pita-pita ya. Cantik ya, ya. Mana ininya nasinya? Oh ini. Wah, cantik banget. Jadi inspirasi itu ada tulisannya namanya. Ini semuanya bikin sendiri dari Umi dan Abi Tulip di Amsterdam. Ya. Silakan Umi diberikan kepada yang berhak. Mana si orangnya? Woi, ada kerupuk segala. Ayam biasa yang ngejual di hari itu. Ini keras juga. Iya, iya. Tapi makannya ini kan lebih gurih. Yang
Demikianlah vlog kita kali ini di Vondelpark Amsterdam. Kalau teman-teman suka dengan vlog keluarga Tulip, silahkan like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa kembali dengan vlog-vlog keluarga Tulip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.